Beginilah suasana di samping kantor Bupati Pesisir Selatan saat gempa magnitudo 5,8 skala Richter mengguncang Kabupaten Mentawai sekitar pukul 8 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Gempa dirasakan cukup kuat di Pesisir Selatan sehingga pegawai kantor Bupati berhamburan keluar dari ruangan kerja. Berdasarkan informasi BMKG, gempa tersebut berpusat di 3 km tenggara Tua Pejat, berada di 2,04 lintang selatan dan 99,62 Bujur Timur dengan kedalaman 29 km. Wildan, salah seorang ASN di kantor Bupati Pesisir Selatan, mengatakan gempa yang berpusat di Mentawai terasa cukup kuat dan mengagetkan banyak orang, terutama saat ASN di lingkup pemerintah setempat akan mengawali aktivitasnya. Belum ada laporan korban jiwa dan luka-luka atas peristiwa gempa tersebut, dan saat ini aktivitas masyarakat sudah mulai normal seperti biasa. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, demikian laporan Bambang Putra Niko, TVRI Sumatera Barat.